91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan, karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan.
kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nomensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nomensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nomensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nomensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nomensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nomensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nomensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nomensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Betapa kau Tuhan perlindungan bagi kami. Engkau perisai kekuatan bagi umat-Mu. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Ku berjalan di dalam. Come on. Hey. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekat-Mu ya Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman. Hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Oh, ku berjalan di kemah. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh Tuhan. Tinggal dekat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman. Hidup dalam-Mu ku menang.
Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Iman. Takkan ku ragu mengikuti Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku takkan ku ragu, takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan kami percaya Tuhan. Sekali lagi ya, Bapak Ibu katakan, Kau Tuhan yang kami percaya Tuhan. Kau Alfa dan Omega. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu janjimu tak berubah. Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, semesta alam. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Yang benar. Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, saudara. Haleluya, haleluya. Wow, Jesus. Sebab Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat dalam hidup kami, ya Tuhan. Oleh karenanya, dalam keadaan apapun, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya ada kekuatan Tuhan Yesus waktu kita menyembah Dia. Sebab dalam penyembahan kita ada kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Oleh karenanya mari sekali lagi Bapak Ibu kita sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus. Shalalalamu nalalama. Shalalalane nalalama. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kau segalanya. Kami bawa hidup kami Tuhan menyembah-Mu. Shalalalalala mayase. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia, sebab dalam hadirat-Nya ada kekuatan
dalam hadiratnya ada jawaban. Shalalalabo, shalalalalade, shalalalabo, lalalalaba. Haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah. Mari bebaskan rohmu, kita bebas menyembah Dia, mengangkat tangan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya, haleluya, shalalalabo, shalalalalaba ya santa, lalalalaba ya santa, kiriyalalaba ya santa. Kami rasakan hadiratmu ya Tuhan, kami rasakan kekuatanmu ya Tuhan. Engkau perisai, Engkau kekuatan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus ku kan bertahan. Haleluya, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau perisai kami, bersama-sama nyanyikan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bertahan. Kami mau bertahan dalam kuat kuasa-Mu. Haleluya, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan pun Yesus. Boleh musik mainkan pujian ini. Saya mengajak kita menyembah Dia sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara. Shalalalab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 al
dengan kuat kuasamu, dengan kuat kuasamu. Engkau dahsyat bagi kami ya Tuhan. Kami mau berdiri dengan kuat kuasamu. Yesus, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus, dengan singes, Bapak Ibu dimanapun berada, ku kan bertahan, nyanyikan. Mulai berseru kepada nama Tuhan Yesus. Berseru kepada nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saat ini hadirat-Nya mengalir di rumah-rumah. Saat ini hadirat-Nya menguatkan setiap kita dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia dalam roh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Dengar seruan kami ya Tuhan, dengar seruan kami. Pernyataan iman kami, ini pernyataan kuat kuasamu. Mari angkat tangan sama-sama, kenal. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus ku kan bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan Yesus. Sampai kapanpun, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus,
Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shandalala maya se. Karena Yesus, tiada nama yang lain, karena Yesus. Karena Tuhan Yesus, kami mampu bersyukur. Karena Yesus dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau. Semua karena Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Wow. Walau dunia, Engkau pengharapan kami. Semua Yesus, tak tergoyahkan, Kau tetap Ku sembah Engkau Yesus, hanya Tuhan Yesus Allah. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Tuhan Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya
Bersama-sama, come on, kau tetap. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kinara masyakara bakahaya radadadada. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami bisa memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang setia Bapa di Rayon 2. Kami mau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, biar ada roh takut akan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Biar ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan juga yang memberikan kelegaan. Kalau ada permasalahan ekonomi Bapa, kalau ada yang menghadapi permasalahan ekonomi, Tuhan, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit dan memberikan berkat ya Bapa kepada setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa sempurna atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapa Gembala Rayon 2, Bapa Niko Nyotora Harjo, Pelaksana Harian Gembala Bapak Beni Gunawan beserta wakil-wakil di Rayon 2 ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu. Tidak ada satu pun yang jahat mampu menyentuh kehidupan hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu. Biar terus Tuhan Kau berikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Tuhan berikan juga paradigma yang baru untuk memasuki musim yang baru ya Bapa. Terus Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa setiap domba-domba yang Tuhan percayakan masuk dalam seluruh rencana-Mu ya Bapa yang besar untuk Rayon 2 ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami. Kami percaya Tuhan,
Biar apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan tidak pernah hamba-hambamu dengar, itu semua Tuhan sediakan bagi setiap hamba-hambamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin ya Bapa. Biar roh takut akan Tuhan, hikmat yang daripadamu, dan kesehatan serta penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-hamba-Mu. Ya Bapa, untuk membawa bangsa ini masuk dalam seluruh rencana-Mu dan rancangan-Mu. Biar juga ya Bapa, ada roh takut akan Tuhan atas setiap pemerintah dari pusat sampai daerah ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, di dalam kendali-Mu. Kami tolak Tuhan setiap roh pemecah belah, radikalisme ya Bapa, terorisme atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan-Mu yang kuat memegang bangsa ini Tuhan. Kami juga mau memberkati ya Bapa, pulau demi pulau ya Bapa, provinsi demi provinsi, kota demi kota, bahkan sampai di pelosok-pelosok daerah. Kami mau memberkati ya Bapa. Biar Tuhan, ada berkat Tuhan mengalir, ada keamanan Tuhan juga mengalir ya Bapa. Terlebih lagi kami berdoa, biar ada lawatan-Mu Tuhan curahkan ya Bapa atas bangsa kami. Ada Pentakosta ketiga Tuhan terjadi di bangsa kami Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biar gereja-gereja-Mu bersatu ya Bapa, supaya ya Bapa, apa yang menjadi rancangan-Mu atas bangsa ini, setiap nubuatan-Mu digenapi atas bangsa ini, biar bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa ya Bapa untuk perekonomian bangsa ini. Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, ada investasi-investasi yang masuk Tuhan untuk bangsa ini. Ada sumber daya alam yang baru Tuhan bukakan atas bangsa ini. Ada usaha-usaha kecil juga Tuhan, industri-industri yang baru juga Tuhan bukakan atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas bangsa ini ya Bapa. Ketika gereja-Mu siang dan malam ya Bapa berdoa berseru Tuhan untuk bangsa ini ya Bapa, sampai Engkau memulihkan Tuhan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman yang akan disampaikan. Biar setiap perkataan-perkataan yang dilepaskan mengandung kuasa Tuhan. Kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melepaskan dan membebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang mendengar juga Tuhan berikan telinga seorang murid. Tuhan juga berikan kami hati yang lembut Tuhan, hati yang mau diajar, supaya setiap firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya setiap kita ada dalam berkat kasih karunia dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Waktu kita dalam doa pujian penyembahan, Tuhan Allah hadir dengan segala kekuatannya. Tuhan Allah hadir dengan segala kuasanya. Hari ini sama-sama kita akan belajar tentang hati sebagai hamba. Beberapa tahun yang lalu ada satu lagu pujian yang mengatakan, "Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku." Manusia berusaha, berupaya sekeras-kerasnya untuk menjadi orang yang paling ganteng, untuk menjadi orang yang paling cantik. Baik memang, tetapi yang terpenting bukanlah menjadi yang paling ganteng atau yang paling cantik. Yang terpenting adalah hati kita punya nilai-nilai kehambaan. Manusia berupaya cari uang sebanyak-banyaknya, cari harta sebanyak-banyaknya. Istilah mengatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Baik memang, bagus memang punya banyak harta. Tetapi yang terpenting ternyata yang Tuhan cari ternyata bukanlah rupa. Yang Tuhan cari ternyata bukanlah harta. Yang Tuhan cari dalam hidupmu adalah hati sebagai hamba.
Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang seorang tuan yang akan bepergian. Dia panggil 3 orang hamba-hambanya. Kepada yang seorang diberikan 5 talenta. Kepada orang yang kedua diberikan 2 talenta. Dan kepada orang yang ketiga diberikan 1 talenta sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu berangkat pergi. Dalam cerita tersebut kita menemukan ada 2 macam hamba. Hamba yang pertama adalah hamba yang baik. Hamba yang mendapat kebahagiaan bersama dengan tuannya. Yang kedua adalah hamba yang jahat. Hamba yang akhirnya mendapatkan penghukuman dari tuannya. Saya percaya setiap kita semua merindukan atau berharap setiap kita adalah hamba yang baik. Puji Tuhan memang. Itu seharusnya kita adalah hamba-hamba yang baik. Siapa ini maksud dengan hamba yang baik? Hamba yang baik adalah setiap kita, saudara dan saya yang memiliki nilai-nilai kehambaan yang ditulis dalam Matius 25, 14 sampai 30 ini. Mari sama-sama kita akan belajar nilai apa yang harus dimiliki sebagai hamba yang baik. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-15 mengatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Dalam ayat tersebut kita mendapatkan satu kata, mempercayakan. Jadi hamba yang baik adalah hamba yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya diambil dari bahasa aslinya emunah. Dari situ muncul dalam bahasa Indonesia sehari-hari amanah. Masing-masing berpendapat adalah yang paling amanah. Usaha saya, pekerjaan saya, jasa saya yang paling amanah. Apakah benar paling amanah? Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20 mengatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jangan fokus kepada berkatnya, apalagi fokus kepada berkat orang lain. Ketika kita mungkin berkumpul, ngobrol dengan teman-teman kita yang punya pekerjaan, usaha, proyek yang sama dengan kita. Mereka berkata, oh proyek saya lebih baik, proyek saya lebih banyak. Lalu kita fokus kepada berkat dan fokus kepada berkat orang lain. Lupa yang terpenting adalah jadi orang yang dapat dipercaya. Karena berkat mengalir kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan fokus kepada berkat, apalagi berkat orang lain. Fokuslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Sekalipun orang akan halangi proyek kita, orang akan rintangi pekerjaan kita. Kalau kita orang yang dapat dipercaya, berkat pasti mengalir. Apa sih pengertian orang yang dapat dipercaya? Orang yang dapat dipercaya yang pertama adalah orang yang dapat menyimpan rahasia. Orang yang dapat dipercaya yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya yang ketiga adalah orang-orang yang jujur. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang keempat, meningkatkan kapasitas. Orang yang mau terus belajar, orang yang terus menambahkan ilmu, orang yang terus menambahkan wawasan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, sehingga terus berkembang, sehingga wajar orang yang demikian mendapat banyak berkat. Fokuslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Hal yang kedua, di ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu.
ia menjalankan, ada kata kerja di sini, menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Jadi hamba yang menerima 2 talenta mengerjakan hal yang sama seperti yang mendapat 5 talenta. Menjalankan talentanya. Menjalankan artinya berfungsi, berguna. Yang terpenting bagi seorang hamba itu fungsi, bukan posisi. Di mana banyak orang ribut, bertengkar, konflik gara-gara posisi. Seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Kenapa mereka bertengkar? Memperebutkan siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi murid-murid bertengkar, murid-murid konflik satu dengan yang lain. Memperebutkan posisi. Fokus Matius pasal yang ke-25 ini, fokusnya bukan kepada posisi. Fokusnya kepada fungsi. Sama. Sekali waktu Ibu Zebedeus datang. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus. Ditulis dalam Matius pasal 20 ayat 20-21. Permintaan Ibu Zebedeus ini adalah, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Zebedeus punya 2 anak yang mengikut Yesus menjadi rasul, Yakobus dan Yohanes. Dan mamanya sengaja mendatangi Yesus meminta posisi supaya ketika kerajaan itu didirikan, ada Yohanes di sebelah kanan, ada Yakobus di sebelah kiri. Padahal yang terpenting bukanlah posisi. Yang terpenting adalah fungsi. Bagian kita sebagai hamba yang baik. Dimanapun kita ditempatkan. Sebagai kepala rumah tangga. Atau sebagai papa, sebagai atasan, sebagai bawahan. Apapun lakon kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita berfungsi sebaik-baiknya. Kita berguna sebaik-baiknya. Bukankah Yesus berkata, kita ini terang. Kita ini garam. Terang dan garam. Menggambarkan kehidupan kita berguna. Kehidupan kita berfungsi bagi sebanyak-banyaknya orang. Jadi fokus kita adalah sebuah guna, sebuah fungsi, berdampak bagi banyak orang. Ketika hidupmu berdampak, maka kita akan melihat idealnya sebuah kehidupan. Ketika hidup saya berdampak, maka saya melihat ideal kehidupan saya. Ideal kehidupan berkata, ketika saya lahir, saya sendirian yang menangis. Semua orang tertawa, termasuk ibu yang melahirkan. Sakit ketika melahirkan, tetapi kesakitan dalam melahirkan tidak membuat ibu itu ikut menangis, sama seperti anaknya. Ketika anaknya menangis, si ibu yang kesakitan itu tersenyum, tertawa, bahagia, ideal kehidupan. Dan ketika saya pergi, ketika saya meninggal, maka kebalikannya. Semua orang akan menangis, sementara saya sendirian yang tertawa. Kenapa semua orang menangis? Karena semua orang merasakan dampak kehidupan saya. Semua orang merasakan bahwa saya ketika jadi kepala rumah tangga berfungsi. Ketika saya jadi papa, papa yang berfungsi. Ketika saya jadi pimpinan, pimpinan yang berfungsi. Ketika saya jadi anak buah yang berguna, anak buah yang berfungsi. Sehingga ketika saya pergi meninggalkan dunia ini, semua orang menangis kehilangan seseorang yang hidupnya demikian berfungsi. Dan kenapa saya sendirian yang tertawa? Karena seperti apa kata Paulus katakan dalam Filipi pasal yang pertama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati sebuah keuntungan. Bagi orang yang berfungsi, bagi orang yang berguna, kematian bukanlah satu kerugian. Kematian adalah satu keuntungan. Keuntungan yang besar. Keuntungan yang berlimpah-limpah. Karena di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Karena di sana kita mendapatkan mahkota yang Tuhan telah janjikan. Yang terpenting
bagi seorang hamba adalah berguna, berfungsi bagi sebanyak-banyaknya orang. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya, kita ini adalah buatan Allah. Berbanggalah, kita dibuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Dikatakan melakukan pekerjaan baik. Dimanapun kita berada, melakukan pekerjaan baik. Perbuatan baik kita dan akhirnya mempermuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Hal yang ketiga, ayat selanjutnya dalam Matius pasal 25. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 berkata, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Yang sama dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta. Ditulis di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Dia datang memberikan informasi, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Lihat, sudah jadi 4 talenta. Lalu kata tuannya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik, hambaku yang setia. Itu perkataan yang kita dambakan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik, hamba yang setia. Itulah nilai, nilai yang harus dimiliki sebagai hamba yang baik, yaitu kesetiaan. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Cari orang pintar banyak, cari orang hebat banyak. Tetapi orang yang setia, siapa mendapatkannya? Setia itu mahal, tidak bisa dilakukan oleh orang murahan. Sebagai hamba yang baik adalah hamba yang bisa menunjukkan kesetiaan. Yang pertama, kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan. Yang ketiga, kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada tugas dan tanggung jawab. Mungkin kita diberikan pelayanan-pelayanan kecil. Mungkin kita diberikan pekerjaan-pekerjaan kecil. Proyek-proyek kecil. Dagangan kita pun dagangan yang masih kecil-kecilan. Setialah dan percayalah. Waktu akan membuktikan. Orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Formula untuk kita dipercaya perkara yang besar, kita bisa menunjukkan kesetiaan di dalam perkara-perkara yang kecil. Lihat Daud, sebelum dia jadi raja yang luar biasa, yang namanya dikenang sampai hari ini. Daud, dulunya dia hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba saja. Lihat Yosua, dia bujang Musa. Tetapi ketika menunjukkan kesetiaannya, Tuhan terus promosikan. Sampai akhirnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Mungkin sampai hari ini sekali lagi, setiap kita punya pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Tugas-tugas yang kecil. Teruslah setia. Percayalah, kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah. Kita akan mendapatkan berkat. Hari sama-sama kita belajar dari Matius pasal 25. Nilai seorang hamba. Hamba yang baik adalah hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang baik adalah hamba yang berguna. Berfungsi bagi tuannya.
hamba yang baik adalah hamba yang setia. Jadi fokus kita bukan kepada berkat, apalagi berkat orang lain. Fokus kita teruslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Fokus kita bukanlah kepada posisi, fokus kita hanya kepada fungsi. Dan teruslah fokus kepada kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada tugas dan tanggung jawab. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami dengar. Untuk kami terus menjadi orang-orang yang akhirnya ketika Tuhannya datang, Tuhannya memuji dan membuat setiap kami mendapatkan kebahagiaan bersama Tuhannya. Ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami punya hati sebagai hamba. Hamba yang dipercaya, hamba yang berguna, hamba yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.